Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cingadonga, bertemu lagi bersama saya Rita Oktaviani dalam program Halo Bengkulu. Nah, kali ini saya sedang berwisata di Bukit Kandis yang tepatnya ada di Jalan Bengkulu Kepayang, Dusun Baru, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, terus ikuti keseruannya. Halo Pak, dengan siapa? Pak Ical. Sekarang usianya berapa? 44 tahun. Di sini jadi petugas apa Pak? Tugas parkir sekaligus kebersihan sekaligus pemandu dan jaga di sini. Oke, nah di sini ini udah sejak kapan Pak jadi tempat wisata Bukit Kandis di sini? Semenjak dibangun 2018, dibangun oleh Dinas Kementerian Lingkungan Hidup, terus dari usulan DLHK Dinas Lingkungan Hidup. Oke, berapa biasanya Pak biaya tiket masuknya? Kisaran satu motornya 10.000, itu pun tidak baku. Kalau mereka tidak punya uang ya boleh masuk aja nggak apa. Oh, digunakan untuk apa Pak biasanya? Untuk pertama kita punya setoran ke Dinas Perhubungan. Selanjutnya untuk biaya kebersihan, upah orang pungut sampah, upah orang tebas, sekaligus untuk biaya makan kebutuhan sehari-hari. Oke, nah ini biasanya Pak bukanya dari jam berapa sampai jam berapa untuk wisatawan masuk ke Bukit Kandis ini? Dari pagi sampai jam 7 malam lah, seluruh pengunjung udah pulang baru kita tutup. Oke Pak, baik, terima kasih Pak. Menjadi destinasi wisata populer, Bukit Kandis ini memiliki sejumlah faktor menarik. Pertama, keindahan alamnya yang menakjubkan dengan pemandangan batu andesit yang kokoh dan kolam mata air yang selalu terjaga bahkan saat musim kemarau. Kedua, aktivitas petualangan yang ditawarkan seperti hiking, camping, rock climbing, dan jalur off-road menarik banyak pengunjung dari berbagai kalangan. Ketiga, sejarah dan mitos yang melingkupi bukit ini menambah daya tariknya, termasuk cerita mistis tentang makhluk gaib yang penghuni kolam air. Transformasi dari lokasi penambangan menjadi objek wisata juga memberikan harapan baru bagi masyarakat setempat dan pengunjung. Nah Cingadonga, itulah tadi keseruan saya mengeksplor wisata Bukit Kandis ini. Untuk yang ingin berkunjung, kalian bisa berkunjung mulai dari pagi hari sampai sore hari. Saya Rita Oktaviani, RBTV melaporkan.